subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Selamat pagi. Aa lagi apa? Udah mandi ya? Udah mandi belum? Udah. Sekarang kita mau ke Jakarta. Guys, sekarang kita udah mau pergi ke Jakarta. Tapi ada yang mau belanja dulu. Kamu mau belanja dulu ya? Boleh dibelanjain, boleh. Boleh. Mau kemana dulu sih kita sekarang? Kita mau jalan-jalan ke mall baru aja gitu. Oke, guys, ada mall baru di airport katanya 24 jam. Kita mau ke sana. Ada burger lobster. Papa mau makan burger lobster. Oke, guys, kita akan pergi ke mall baru, tapi kita mau beres-beres dulu dan kita mau check out. Bye bye. Oke, guys. Ternyata kamu belanja ya semalam. Bilangnya enggak beli apa-apa tapi beli koper baru. Ah, mama beli koper baru, ah. Boleh enggak? Boleh. Oh, guys, keren kopernya, guys. Warna hitam black. Bisa pakai juga sih buat aku. Hahaha. Aku bolehin beli karena bisa pakai buat aku, guys. Ya udah, ini sekarang kita mau jalan enggak? Let's go, Avatar. Oke, kita sudah ada di airport Singapura. Heboh banget, guys. Pengen ke mall baru, emang pengen ngapain sih, Seng? Ada makan itu, ada restoran burger lobster yang kesukaan kita yang kayak di London itu. Wow, ya tuh di London aku makan burger lobster enak. Sekarang kita mau makan burger lobster. Kayak sultan kita, guys. Di sini kayak kita yang punya airport kosong. Halo, kosong, guys. Oke, guys. Let's go. Guys, kita sudah masuk menuju ke Jawa. Oke, guys, kita udah nyampe nih di mall. Ini 24 jam. Kayaknya mallnya 24 jam. Tapi makanannya belum tentu 24 jam. Oh, bisa di slide. Oh. Wow, Avatar keren banget. Ini katanya air mancur atau air terjun sih, kan? Air terjun. Air terjun indoor tertinggi di dunia. Wow, air terjun indoor tertinggi di dunia. Oke, guys, sekarang kita udah di rooftopnya, paling atas nih, guys. Ini banyak kafe-kafe. Ini kita mau makan burger lobster dulu, guys. Abis itu baru main ke tempat AA ya. My burger lobster. Ini dia lobster-lobster, guys. Widih. Kita pesan apa, Sayang? Pesan itu yang mesron itu loh. Wow, ini dia burger lobster. Burger lobster kesukaan dia. Coba di review dulu, guys. Ini ada saus butter sauce yang bikin enak banget. Terus? Terus ada kentang gorengnya yang super crunchy. Terus? Ini burger, ini bukan burger, sandwich. Bukan sandwich, gitu kayak roti dipakai lobster. Aduh. Kentangnya dulu pakai sausnya, guys. Aduh. Maka kayak hidung, hei. Maka kayak hidung. Yang mantep, guys. Sandwich with the lobster. Pakai sausnya apa? Enak, renyah, tak terkira. Rotinya enak banget ya, rotinya dong. Enak ya? Masukin sampai dalam. Ini wadidaw banget, guys, kayaknya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ini bukan banyak banget, kan? Banyak banget. Rotinya enak banget. Butternya kerasa. Bang, aku gabut. Berapa semuanya? $99. Lihat harganya $99. Berapa itu? Sejuta ya? Oh my god, guys, mahal, guys. Itu cuma makan 2 porsi doang, guys. 40, kan ada lobsternya soalnya. Cuma makan sandwich sama lobster ya? $40. Oke, okay, sekarang kita mana kita mau ngapain, ah? Mau main prosotan nggak? Oke, okay, guys, dia mau main prosotan. Let's go. Belum buka, baru 10 Juni dia tulisannya tuh. Tempat main park ini baru buka 10 Juni. Udah, kita jalan-jalan aja yuk. Beli-beli ya. Nah, ngambil-ngambil apa? So tau. Ya udah.
Tapi itu bukan Pikachu ya? Kita punya Pikachu. Iya, dia mau beli yang warna apa? Biru atau merah atau kuning? Kuning. Udah, tapi jangan nangis. Udah terakhir ya, nggak beli mainan lagi ya. Nanti di Australia boleh. Jangan nangis. Papa menyerah. Udah, cium dulu papanya. Eh, nggak kena. Nggak kena. Nggak jadi beli mainan ya. Papa betul-betul ya. Aduh, udah ya. Udah cepetan ya bayarnya. Aduh guys, nggak tega kalau ngeliat anak nangis guys. Semoga lah nggak tega. Oke guys, kita udah jalan-jalan di Jewel. Sekarang kita mau balik lagi ke airport. Tinggal langsung nyambung tuh. Oke guys, kita udah masuk di Changi Airport lagi, di airportnya. Nah, aku kehilangan jejak lagi. Tamara Fathar di mana ya? Tadi kita habis masuk pemeriksaan paspor, imigrasi kita terpisah. Mana dia guys? Belum beli oleh-oleh dulu, katanya beli coklat buat. Coklatnya buat siapa sayang? Oh buat sendiri, kirain mau buat oleh-oleh. Mau buat beli oleh-oleh, udah beli aja. Jangan banyak-banyak ya, beli yang mana? Ah, mau kayak monyet. Beli satu aja ya. Iya. Ini dia, bayar, bayar. Beli apa aja tadi? Beli permen yang ada pesawat. Oh, ini pesawat. Oh, beli tasnya, lihat tas monyetnya. Keren banget. Udah. Apa sayang? Sama-sama. Nah, mau kamu beli apa? Makeup. Boleh enggak makan? Oke, guys. Boleh, tapi jangan dihabisin ya. Ibunya beli makeup-makeupan, anaknya beli anaknya beli permen-permenan, papanya nggak beli apa-apa. Tinggal nunggu kita mau terbang ke Jakarta. Kita di pesawat sekarang menuju ke Jakarta. Oke guys, udah nyampe di bandara. Katanya Rafathar ketinggalan di pesawat. Tuh, pade. Tuh. Oke guys, kita langsung mau ke rumahnya. Papanya Pak Imu. Oke, let's go. Oke, kita turun. Udah nyampe nih ya. Wah, rame nih. Udah nyampe rumahnya. Masuk sekarang. Brother kita. Salam atas, salam dulu tuh. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, cepetan. Maaf lahir batin. Ayo dong. Lebaran, selamat lebaran. Minta. Salam dulu. Aku minta maaf. Ya. Sama-sama ya. Maaf lahir batin. Sama Tante Paula. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya bro. Bayam lagi open house ya. Wow. Papanya Obaim loh. Papanya Obaim kalau temennya Akiwawan, salam dulu. Wow. Oh, belum cobain telurnya aku. Assalamualaikum. Oh, khusus mau ketemu mama tuh, Ma. Kurang baik apa tuh, Ma? Ini rapat tak? Ini mamanya Om Baim. Mamanya Om Baim. Gigi. Doain Ma, Raffi sama Gigi Ma. Berangin sama mamanya Om Baim. Ah, suka diapain sama Om Baim? Suka diapain? Suka diapain, bilang Senin. Tante Paula kan ada bayinya loh. Iya, ada bayinya sama kayak Ate. Nanti kamu nikah sama anak aku. Aduh. Kamu nikah sama anak Om Baim? Enggak. Salim, salim, coba salim lagi. Ini salim sama Ma. Udah dibikinin tuh. Ah, terima kasih Tante Paula bilang apa sama Tante Paula? Udah dibikinin. Udah dibikinin loh Tante loh. Rafathar numpang makan. Nasinya kok enggak dimakan? Makan tuh. Nasinya. Oke guys, kita ini silaturahmi ke rumahnya Om Baim. Rafathar udah maaf lahir batin ketemu papanya mamanya Mbak Imo.
Habis dari Om Baim kita ke Plaza Indonesia. Let's go. Mau ngapain nanti Plaza Indonesia? Yuk. Kamu ketemu siapa? Di Plaza Indonesia mau ketemu siapa? Oke okay, guys, let's go. Alasan aja. Eh, ya udah ini udah mau nyampe, cepetan. Bohong alasan aja sakit. Sakit apa sih? Apa yang sakit? Alasan aja sakit. Banyak cincong ah, banyak cincong. Coba ulangin sama saya. Belum. Udah. Ya. This is realistic or not? Kapan enggak sempat kita? Aduh dong. Ih dia ini banget ya, marah-marah melulu. Ini anak nih, ini. Anak ini bener-bener dia kemarin bikin marah terus. Tuh lihat mukanya. Nih. Masih pesek nih. Gak ada dosa, lihat dia tuh. Lihat tuh, gak ada dosa mukanya. Wow, siapa yang mau puding? Ayam kuning. Apa yang, ayam kuning boleh satu. Sini, duduk sini. Sini saya. Gak boleh, duduk sini. Ma, kok anak yang gak nurut ya, Ma? Anak, Kak? Hahaha. Makan yang papa dong, lihat nih. Yang papa lebih enak dong. Enak kan yang papa? Enak kan? Enak, Kak? Mau dititipin? Benar, nyusahin gak? Awas, nurut loh. Nurut kalau sama Tita, ya kan ya? Nurut dia sama Tita ya. Okay. Alhamdulillah. Benar. Dia pengen sendiri loh. Kamu ke Tita aja. Kamu ke Andara. Nanti dijemput aja ya. Jangan marah-marah loh di sana loh. Enggak. Enggak ada. Tita enggak ada ya. Enggak ada pembantunya rumah tangganya pada pulang loh. Enggak ada yang bantuin loh di sana. Enggak apa-apa. Sama Tita ya, sama abangnya. Bisa, benar. Nurut, janji dulu. Janji dulu. Tangan kanan. Baik ya. Aha, dia bisa sendiri loh. Yes. Ya udah. Ambil tas dulu di mobil ya. Gak usah. Susu. Ya udah ketemu di situ aja. Nanti dia berubah pikiran. Mama tahu kan kamu modelnya. Ya abang aja. Oh iya. Oh, susu abang aja. Ya udah. Jadi ya enggak pulang ya. Nanti jemput. Nanti jemput ya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak gitu. Oke, okay, Pak. Terima kasih dulu dong. Terima kasih. Tapi enggak boleh bandel ya. Harus baik ya. Oke, okay? Enggak ada nangis-nangis ya. Enggak ada nangis coba. Mau berenang di mana? Berenang hujan ini. Enggak berenang ya. Nanti sakit ya. Main drum boleh ya. Kalau berenang enggak, besok mau pergi. Oke. Okay. Sakit. Oke, okay, yuk. Di Bali? Di Bali boleh nanti. Di Bali ya, berenangnya di pantai ya. Ya udah dadah. Apa okay, ya? Disiram pakai ini dulu. Hah? Kok disiram pakai itu? Dadah. Dadah. Rafathar. Dia berantem mulu di Singapura. Terus sama kita, jadi dia tuh bosen. Sama kita berantem terus. Ayo jam 5, ada acara di rumah. Barbecue guys. Oke guys, gue baru nyampe rumah nih. Avatar titipin Mama Rita. Sekarang gue mau makan barbecue sama teman-teman deket guys. Aduh, kangen rumah juga. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Nah, ini udah siap. Udah siap, sabu-sabu. Siap, makanan-makanan buat my friend. Dan di luar juga udah siapin barbecue guys. So, woohoo. Mantap. Tinggal lu teman-teman paling dateng setelah maghrib. Oke guys, rumah bersih. Dan aku naik dulu. Di baju dulu guys. Wah, silaturahmi hari ini. Sudah ada teman-teman saya. Halo bro Rapsel. Ada my friend. Halo, apa kabar Dan? Sehat Dan? Wah. Wow. Ini baru sebagian, nanti kita mau barbekyuan guys hari ini. Mary, maaf lahir batin ya. Waduh, Mary udah jadi Pak Haji sekarang. Salaman dulu dong, maaf lahir batin ya. Udah Jessica Sungkar. Yeah, ini ada cewek-cewek cantik semua. Pastinya bersama Teh Kotak. Halo. Jadi ini yang anak, ini yang hamil namanya si Anas. Hamil Nas. Hamil, iya. Akhirnya Nanas hamil. Duduk lu. Oke, guys. Cerita Nanas, ceritanya Nanas hamil. Kok cerita? Ini beneran atau ini prank atau ini beneran hamil atau prank nih?
masa ada hamil di prank tuh gimana sih maksudnya? Gimana rasanya hamil? Rasanya jadi gendut, jadi gak pede. Kalau ketemu orang tuh kayaknya kok gue kecil banget. Coba, Rajif, menurut lu sana sudah pantas belum dia hamil? Belum ya? Belum. Coba, A, menurut AA atau Nanas hamil udah pantas belum? Belum. Belum. Kenapa belum, A? Kenapa belum? Ngompol. Oh, Atenas masih ngompol. Parah. Coba tapi menurut ngompolnya bareng sama baby. Apa ngompolnya, Pak? Ngompolnya bareng. Okay. Sekasur ngompol berdua ya. Coba menurut kamu pantas enggak dia hamil? Belum pantas. Menurut Zaskia Sungkar, sana sudah pantas belum? Ya kan nanti bisa jadi teman anak-anaknya ya kan? Teman-teman. Ada pesan-pesannya nggak buat sana? Gak boleh jauh-jauh. Apa ya? Ya selamat aja buat sana. Mudah-mudahan jadi semakin dewasa pas punya anak. Agak berat sih kayaknya. Susah ya? Menurut lu gimana? Apa? Nanas? Gua kenal dia masih kayak segini. Kurus, tinggi, kecil, yang masih jadi pas ngeliat sekarang udah kayak punya anak, masa anak kecil punya anak? Kalau menurut Teguh Wisnu udah pantas belum dia? Pantas dong. Masa sih kalau lu doang yang bilang pantas sih? Pantas. Nanas kan? Iya. Ahli surga. Ini ahli surga. Ahli surga. Kalau lu gimana? Iya sama kayak Irwan, pernah lihat Anas masih di Bandung ya. Kecil banget masih SD. Cepong kali segini ya. Pantas lah, udah pantas. Menurut lu gimana kan? Gak pantas ya? Menurut gua nggak pantas, tapi kalau nanti enak kalau nanti anaknya udah SMP masih bisa jalan-jalan. Oh iya dong. Oh, kok bisa sih? Gaul bareng. Temen gaul bareng. Jadi nggak ikut ke Australia? Iya. Sedih banget, padahal visa udah jadi. Doain dong, Vi. Doain satu-satu, coba doain. Mudah-mudahan lancar. Belum kalau tadi. Persalinan. Anaknya sehat, jadi anak yang soleh atau soleha, jadi jembatan untuk kedua orang tua yang masuk surga. Amin. Ya, udah seperti semua bini gue. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Sama. Jangan. Jadi anak soleh dan soleha. Amin. Gigi juga ya, ngambil lagi ya, Gigi ya. Amin. Amin. Tunggu, jangan yang ini dulu yang didoain. Oh iya. Amin. Soleh-soleha. Kira-kira anaknya cewek atau cowok? Lu ibunya apa? Enggak, jangan aku yang nebak lah. Ya tebak, coba tebak. Enggak tahu. Masa enggak tahu? Tebak. Belum ada feeling. Parah, Nas. Nas lagi. Kamu kira-kira cowok atau cewek? Kalau aku bilang sih cowok ya, karena dia agak kucel. Kalau menurut kamu apa? Cewek. Menurut Gigi cewek menurut lu? Cowok kayaknya. Cowok menurut lu? Cewek atau cowok? Kita doakan Nas sehat selalu. Satu lagi nih yang belum komen. Gimana menurut Sadili, Mary hamil gimana? Percaya nggak? Iya. Tengah Nana hamil. Iya. Kalau aku sih percaya, tapi sifatnya yang harus dirubah. Oh, ini dengar ya dari ini. Sifatnya ini yang harus dirubah, sifatnya kekanak-kanakan. Masa masa dia udah hamil dong punya anak? Nana. Dengar nggak tuh? Ya. Nasihat orang tua. Oke. Iya. Betul.